Oke, teman-teman, sahabat Kaos Hijau, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat televisi sub yang tidak mau setatem. Nih, kalau kita colok pakai listrik, kita lihat lampu kontrolnya. Nah, ini. Nah, sudah menyala. Kemudian nyalanya jadi redup, tapi dia tidak setat, teman. Ini kita setat-setat juga nggak mau. Udah nggak mau ini, teman. Begini aja. Oke, kita telusuri yang rusak, teman. Oke, langsung saya cek di sini di dioda 1 2 3 4. Dioda ini dioda mengarah ke IC vertikal. Dan kalau kita ukur ini, kalau kita ukur, nah, itu ngebul. Sekarang kita balik. Nah, di sana juga ngebul, teman. Kita ukur di sini, di sana ngebul. Oke, kita cek diodanya di sini. Ini diodanya. Diodanya itu ada 10, ada 68. Pokoknya kita copot aja. Tuh. Ini saya ganti dengan dioda yang copotan dari vertikal ini. Tulisannya ada 5969 ini. Tuh. In 69. Tapi ini in 68. Alah, cari dioda 3 ampere aja kalau takut. Kalau enggak kita copotkan dari televisi lain. Oke, kita pasangkan di sini. Di dioda di sini, teman. Oke, dioda sudah saya solderkan. Nah, diodanya di sini, teman. Sudah saya pasangkan di sini. Dan kita tinggal mencobanya, teman. Ternyata setelah saya coba meledak, teman, ini vertikalnya tuh. Wah, tuh. Meledak. Oke, kita ganti dulu IC-nya. Nah, ini IC-nya yang meledak kita ganti dengan IC yang ini, teman. Memakai TDA 9302 ya. Akan saya pasangkan nih. Sudah tak pasang dan sudah saya solderkan IC-nya. Apakah dia bekerja? Kita colok listrik. Nah, sekarang bunyi gitu, teman. Sudah tidak. Lampunya itu udah nggak berwarna yang lain lagi. Oke, kita lihat gambarnya di kaca, teman. Di sana kacanya, aduh, nggak ketara, teman. Ini tuh. Aduh. Ini kacanya, Pak, kesini kan, teman. Nah, tuh. Nah, sinarnya udah kelihatan toh. Nah, hidup. Tuh. Kalau kita pencet-pencet mungkin hidup, teman. Kita pencet menu. Nah, itu. Udah. Berarti sudah kurang besar, teman. Tuh, teman. Tulisannya udah ada tuh. Oke. Jadi televisi yang tidak bisa setap, televisi sub, berarti bermasalah di vertikal, membuat tidak setap.
Oke, sahabat Kuis Hijau, terima kasih sudah bersama saya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.